Selamat sore Pak Nasuha di Banjarmasin. Nah inilah dia fresh batako getar 6 biji pesanan Bapak. Telah selesai sempurna. Dan pada sore hari ini akan kami uji coba yang terakhir sebelum pengiriman untuk memastikan apakah ada kendala lain atau tidak. Tadi kami sudah menguji coba pesanan Pak Rosadi di Bangka dan Pak Hengki di Bangka juga. Nah sekarang giliran pesanan Bapak. Mari Pak. Suha di Banjarmasin. Nah inilah dia fresh batako getar 6 biji pesanan Bapak telah selesai dan sedang kami uji coba. Nah jadi caranya seperti ini Pak. Setelah Bapak isi dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi adukannya, Bapak turunkan pemadatnya ini. Nah turunkan pemadatnya ini Pak. Nah lalu hidupkan mesin getarnya sampai ukuran ini sangkut di skor ini Pak. Nah itu menandakan ketinggiannya sudah sesuai permintaan. Nah seperti ini Pak. Nah seperti ini. Nah jika murnya sudah sangkut di sini itu menandakan ukurannya sudah sesuai permintaan. Lalu angkat Pak, ini karena baru agak kesat jadi agak dibantu sedikit Pak. Nanti kalau sudah lama sudah licin lancar sendiri. Nah seperti ini Pak.
Nah, Pak Nasuha di Banjarmasin. Ini pres pesanan Bapak tadi. Baru saja kita uji coba, telah selesai uji coba terakhir. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya, Pak. Nah, ini, Pak. Bapak bisa lihat ini, Pak. Ini teksturnya padat, Pak. Rapi, kelihatan dari pori-porinya. Pori-porinya ini sangat rapat. Itu menandakan batako ini padat, Pak. Ini juga. Ini juga. Dan bentuknya juga rapi, cantik. Nah, ini depannya cantik, Pak. Tidak ada yang cacat. Nah, semuanya cantik, Pak. Hasilnya sangat memuaskan. Nah, jadi 4 kali uji coba ini dapat kami pastikan bahwa pres pesanan Bapak ini telah layak operasi. Dan alhamdulillah, insya Allah hasilnya ini jelas layak jual, Pak. Nah, setelah ini akan kami bersihkan, lalu akan kami packing. Selanjutnya, tunggu kabar dari kami, Pak. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, seperti pesanan Pak Nasuha di Banjarmasin ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam rekakas.